Betul ya. Sampai kemudian saudara mengatakan bahwa ditelepon ya. Siap. Ya kita dikadali ya, yang katanya Argo, saudara pun juga keluarkan ucapan sumpah serapah kan gitu. Siap. Ya. Nah kemudian sampai sekarang ini gitu ya. Ya mulia. Saudara merasa sudah dikadali seperti itu dan kalau dikadali tadi ceritanya ternyata tidak seperti yang diceritakan dari Sambo begitu kan ya? Betul ya. Iya. Baik. Sebagai penyelidik ya tentunya akan mencari informasi-informasi ya. Ya. Setelah merasa bahwa saudara dikadali gitu ya, apa tidak terpikirkan ini apa sesungguhnya ini? Kenapa kok sampai seperti ini? Kan gitu. Ya. Kenapa kok dia sampai bohong? Ya, kenapa kemudian saudara menjadi terlibat kan seperti itu ya? Ya betul ya. Iya. Pertama sudah mengetahui ini dikadali. Ya. Cari informasi apa? Berita yang sesungguhnya. Waktu dikadalin kan udah 9. Saya tahu iya. Kan ya. Iya, nah, itu kan ya. Sudah cerita itu sudah tidak benar lah kan ya, seperti itu. Ya, ya ternyata toh. Termasuk apakah cerita pelecehan itu benar apa tidak? Saya tidak tahu ya. Lah. Berita sudah berkembang kok. Ya. Ya, ada press release. Ya, sebelum saudara di apa? Periksa kode etik, saudara kan juga sudah tahu itu. Kode ya. Etik. Bahwa ternyata bukan itu persoalannya. Pimpinan saudara kan menyebutkan demikian, tidak ada pelecehan kan begitu tuh. Saya tidak tahu yang mulia, saya. Hmm? Ya. Pemberitaan pada waktu ini ditarik kasusnya dan kemudian dibikin ada pemesan khusus ya. Saya tidak terlalu mengikuti pemberitaan yang mulia karena pada saat itu juga kan saya sedang melakukan pendidikan PKN 1 yang mulia. Kapan itu? Pelatihan kepemimpinan nasional. Iya kapan? Itu mulai bulan Juni yang mulia sampai dengan ujian terakhirnya harusnya itu tanggal 15 Agustus yang mulia. Nah itu yang iya, kita iya. Tahap. Mulai bulan Juni sampai dengan Mei yang mulia, bulan puasa sampai dengan Agustus, ujiannya kalau nggak salah tanggal 21, tanggal 15 kita sudah harus masuk lagi ke LAN. 15 apa? 15 Agustus. 15 Agustus. Ya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!